Ini adalah sudut menulis gambar dan gantung. Hari tu guna 2-4 gantung ni, tapi mestilah benda ada ni nak jatuh. Bila satu dia tak jatuh pula, itulah agaknya kan, kita tak payah bergantung pada orang lain. Kadang bergantung sendiri pun dah memadai. Tiba. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Fida Adim. Seperti biasa, boleh panggil saya dengan nama Kak Fida. Hari ni Kak Fida ada video terbaru. Jom. Okey, sebenarnya hari ni Kak Fida nak review sebuah novel yang sudah Kak Fida habiskan, berjudul Juwita Satu Dalam Sejuta. Tapi sebelum itu, Kak Fida nak unboxing satu parcel yang kawan Kak Fida post dari Perak. Kawan masa belajar di Politeknik Ungku Omar. Jadi sebelum review novel Juwita Satu Dalam Sejuta, kita unboxing sebuah parcel. Okey, mana pasalnya? Taram pam 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 pam. Yeah. Abaikan ya suara yang berkumandang. Okey, ini pasalnya daripada Firzara Wahida. Dulu Kak Fida panggil dia Firzara, okey. Dan watak Wahida, bukan, nama Wahida ada juga di dalam novel Lisan Kau Cipta, ya. Watak dia adalah seorang kawan baik kepada heroinnya, iaitu Azalia Husna. Okey, nanti novel Lisan Kau Cipta Kak Fida tunjuk kemudian lah, ya. Kita unboxing dulu. Gunting. Gunting, 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 gunting. Terampang, pang, pang, pang. Wow. Tebal-tebal ya, dia punya bubble wrap. Comel. Dia mesti dia buat sendiri sebab dia sangat kreatif.
Ya, dia tahu ya. Life is like a book. Just turn the page and see what the next chapter holds. Maaflah orang putih berapa pandai. Okay. Wah, cantiklah. Mak. Ini boleh buat prop. Boleh buat photoshoot. Okay. Terima kasih, Tizara. Tadi pecok buat jatuh. Ta-da. Okay. Itu saja. Kita sambung dengan ulasan novel Juwita Sejuta Dalam... Bukan. Satu Dalam Sejuta. Tunggu.